Oke teman, ini aku mau main-main ya ke rumah temanku yang punya apa itu cari lihat kayu-kayu yang bolong-bolong ya. Oke, berangkat dulu teman-teman. Yuk, let's go. Ini ada dulu bekas, nah ini rally-rally dulu ya. Ada juga itu. Tuh. Jalannya agak di pelosok, padahal rumahnya itu di perumahan memang. Oke. Siap, bro. Oke. Nih. Nah. Ini rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan. Ya, Pak. Ini teman-teman, ini sudah nyampe nih. Di rumah Pak Rudi. Kita masuk dulu. Nah, jadi ini teman-teman ya, ini ke rumah teman aku namanya Bapak Rudi. Jadi ini teman-teman ya, yang kita lihat buat apa itu inspirasi bagus kayak gini-gini nih. Jadi untuk lubang-lubang kayunya itu kayak gini. Kayak gini teman-teman. Ya. Kalau buat inspirasi bagus ini teman-teman ya. Kayak ini. Rongga-rongga kayunya ya. Istimewa. Ada perang antik juga di sini. Ini perang antik ya teman-teman. Oh, nggak tahu ini. Aku nggak ngerti barang-barang antik ini. Kayak ini teman-teman ya. Ada barang antiknya. Dia ini kolektor. Kolektor ya. Kolektor ya enggak apa-apa, jadi dijual, didol. Ambil didol. Jadi kayak gini teman-teman ya. Untuk rongga-rongga kayunya kayak gini teman. Jadi usahakan kalau membuat relief itu ya kayak ini kalau bisa ya. Kalau bisa kayak gini seperti aslinya. Cuman kadang biarpun tidak seperti aslinya ya bagus juga, kadang ya ada ya, meskipun warna corak-corak warna yang lain beda-beda itu, ada yang warna pink itu ya juga ada bagus. Oh, ini yang di pojok ini teman-teman ya, ini kayak gini, ini rongganya ini ya. Kayak gini teman-teman ya. Jadi ini meskipun tidak dibuat kayak kayu apa model tebing kayak gini, istimewa ya, ini bagus ini. Kayak ini ya, ini kursinya teman-teman ya. Ini ada juga, ada apa itu, adenium Kamboja. Ya, ini pernah ikut kontes ini. Kayak gini teman, kayak ular. Ya. Dan juga ada kursi kayak gini. Barangkali ada yang minat, monggo. Ntar ada tak kasih nomor WA ya, Bapak Rudi. Alamat Pasuruan, Gondang Wetan. Jawa Timur. Ini teman-teman ya. Kursi apa Pak namanya ini Pak? Bonggol Jati. Ini Bapak Rudi. Ini Bapak Rudi ya yang punya. Ntar tak kasih nomornya ya, kalau misalkan ada minat ya. Jadi ini teman-teman ya, tempatnya ya. Ini soalnya libur dulu, ngereliefnya libur dulu ini.
badan gak enak banget kalau mau kerja. Kalau sekarang ya, ini daripada nganggur, kita review bonggol-bonggol kayu jati kayak gini ya, buat inspirasi bagus kayaknya. Kalau gitu kita berangkat dulu teman-teman ya, kita menuju ke lokasi yang di warung ya. Oke, makasih ya, terima kasih Bapak Rudi. Ya, ya, sukses. Ya, makasih Pak Rudi ya. Jadi kayak gini teman-teman tempatnya ini ya. Ini kalau buat inspirasi bagus ya ini. Ini pohonnya ya. Jati. Jati asli ya. Kalau ini meja. Mejanya kayak gini teman-teman ya. Meja. Meja juga. Ya. Ini bongkahan kayu. Bongkahan kayu kayak gini teman-teman ya. Kayak kaki-kakinya ba review ini, kayak kaki-kakinya kayak gini. Kalau misalkan buat inspirasi bagus banget ini bos. Ini yang itu yang di dalam juga ada. Ini yang kecil. Nih. Ya. Oke, sudah selesai ya video-video reviewnya ya. Barangkali cocok buat inspirasi. Kalau misalkan kurang jelas, komen-komen di bawah, subscribe kalau belum. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dukung channel aku terus ya, biar tidak ketinggalan video-video dari aku.